Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama WL Beta ya. Ini dia updatean terbaru yang kedua ya. Yang kedua untuk kultur info Surya. Nah, saya akan melakukan ya, nggak lama-lama ya. Ini yang kemarin kultur itu ya, udah nyampe 4 hari 5 harian. Kita akan coba ya untuk memasukkannya ke sini. Ini dia. Terus kita ambil juga ini. Nah, terus dibuka. Terus pakai saringan juga. Ini masukin sini aja lah. Nah, ini dia. Saya akan masukkan ini perlahan-lahan. Sip. Simpan. Simpan di sini. Ini ya. Nah, ini cara mengetahui di dalamnya ada info Surya harus pakai baterai ini. Ini itu dia kelihatan ya. Nah, ini dia ya penampakannya info Surya. Kalau dimatikan lampunya seperti ini ya. Nah, gerak-gerak. Dia. Saya mengkulturnya dari daun ketapang ya. Ini buat pakan burayak umur 1 minggu. Sampai 1 bulan saya menggunakan ini gitu kan. Ya, ini dia. Untuk penampakan info Surya. Kita akan lebih cium lagi ya apakah dia gerak-gerak. Nah, info Surya. Saya mengkulturnya dari bahannya cuman air ketapang diendapkan ya gitu. Nanti kita jelasin aja ya gitu kan. Nah, ini ya untuk kulturnya info Surya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini. Pada gerak-gerak banyak ya. Lihat. Ini cukuplah buat di mulut burayak ya. Cukup buat di mulut burayak umur 1 minggu ya. Nah, ini dia.